Tobat kor Yesu per kor Mani, hidup mangkat Yesus melalui hati Maria. Pendengar si Deonian terkasih, jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung Lampung Indonesia. Dalam resi renungan singkat Deonian edisi hari Senin, tanggal 25 Januari tahun 2021. Bersamaan dengan hari raya pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Pendengar Sidonian yang dikasihi Tuhan, dalam perikopa terakhir dari Injil Markus tersebut tertulis beberapa tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Mereka itu diberi kuasa untuk mengusir setan dalam nama Yesus. Mereka mampu berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka bisa memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini semua adalah kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada mereka yang diutus sebagai perutusan agung untuk melanjutkan karyanya di dunia ini. Ini adalah tanda kuasa Sang Mesias. Perintah agung yang mereka jalankan bukan karena kuasa dan kemampuan manusia sendiri, tetapi sungguh itu semua adalah kuasa yang diberikan Yesus kepada mereka yang percaya. Tuhan sudah berjanji menyertai kita ketika kita memberitakan Injil, sehingga Injil yang kita beritakan itu bukan hanya perkataan saja, melainkan dengan kuasa Tuhan. Tuhan sendiri akan menunjukkan kuasanya yang mengkonfirmasikan bahwa kita adalah utusannya ketika kita menghadapi oposisi dari iblis dan bala kuasanya. Tugas kita adalah memberitakan Injil Yesus dengan mentaati segala perintah-Nya dengan kuasa dan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita akan menikmati segala janji Tuhan bagi kita yang setia menjadi saksinya. Itu sudah cukup dan lebih bagi kita. Para pendengar si yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan pesta pertobatan Santo Paulus.
Kita sebagai umat Kristen mengetahui siapa Paulus itu. Paulus yang pada saat itu bernama Saulus adalah salah satu orang elit Yahudi yang menganiaya orang Kristen di Yerusalem. Dia mendapat izin resmi dari imam besar untuk menganiaya dan membinasakan orang-orang Kristen. Dikisahkan pada saat ia pergi ke Damsik untuk menangkap orang-orang Kristen di sana. Ketika Paulus dalam perjalanan menuju ke Damsik itu, ia dihadang oleh Yesus dengan suatu pancaran cahaya ajaib dari langit yang membutakan matanya. Paulus rebah ke tanah dan Yesus berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Paulus menjawab, "Siapakah engkau?" "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Lewat sapaan ilahi ini, Paulus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apa yang kau kehendaki aku perbuat?" Kata-kata ini meluncur dari hati Paulus yang dulu keras bagaikan batu, namun berubah jadi lembut berkat sapaan ilahi. Ia disapa dengan nama pribadinya. Yesus tidak marah-marah karena dianiaya oleh orang sekali berPaulus sebagai murid Imam Gamaliel. Tetapi sapaan itu memanggil Saulus untuk menjadi rasul yang disentuh hatinya secara pribadi. Komunikasi tak terduga dengan Yesus mengubah Paulus menjadi saksi dan pewarta Injil yang luar biasa. Dia menjadi orang besar, pewarta, dan rasul di tengah dan di antara kaum kafir. Kini dia menjadi saksi bagi semua orang di seluruh dunia. Dia diubah total. Hatinya yang keras diganti dengan hati yang lembut, taat, dan setia. Dia bahkan bisa dikatakan menjadi alat sekaligus tangan kanan Allah dalam pewartaan dan kerasulannya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10, Rasul Paulus mengakui dan berkata, "Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Para pendengar sih yang terkasih, pertanyaan refleksi bagi kita adalah, apakah panggilan istimewa dan peristiwa tanda orang percaya itu masih terjadi dalam masa-masa sekarang ini? Apa maksud dari orang percaya di sini? Apakah aku juga termasuk orang percaya itu? Jika semua orang percaya, apakah itu berarti kita yang percaya akan Yesus akan dapat melakukan semua tanda-tanda tersebut yang telah kita lihat tadi? Yang tidak mustahil bagi manusia menjadi mustahil bagi Allah. Semoga hati kudus Yesus mampu merubah hidup kita menjadi selembut hati Paulus
yang siap menerima tugas perutusan dan menjalankannya dengan setia. Semoga jiwa kita berseru sepertinya, bukan aku yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup dalam hatiku. Dia rela mati karena Kristus. Itulah perutusan yang dijalankan secara tuntas. Semoga kita juga mampu meneladani Paulus dalam kerasulan kita. Amin.